Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta 300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Maisa Official. Siang ini kedatangan unit dari Ibu Kota Jawa Barat, Mitsubishi L300 Pick Up Solar tahun 1991 bernopol di Bandung, Jawa Barat. Untuk pajaknya baru bulan 3, ganti nopolan sampai 2022. Bahan bakarnya solar bercc 2500, pemirsa. Unit ini untuk pajak per tahunnya sangat murah sekali, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan. Unit ini baru keluar dari bengkel cat, terus terang saja pemirsa, untuk kabinnya ini cat baru, kebyur siram, dan untuk bannya ini masih ori bawaan tapi sudah dicat ulang juga. Untuk jenis baknya ini bak selebor, alias ada jendolnya kanan kiri di bagian atas ban ya pemirsa. Untuk pajaknya baru bulan 3 ya, masih panjang. Dan unit ini asli pickup, bukan bekas Tyson. Untuk membedakan pickup dan Tyson pemirsa, di paling gampang di nomor rangka. Untuk L300 DB untuk Tyson dan DP untuk pickup. Saya mulai dari kabin seperti biasa. Ini catnya baru, tapi untuk talangan air masih bagus, tinggal cat pengecatan ulang saja. Tapi untuk kabin ini masih kaleng pemirsa, masih tipis. Bahannya sudah tipis, jadi tidak terlalu banyak dempul, tidak setara tugu kalau ini pemirsa ya. Ini masih lumayan. Untuk bagian torok depan alias ini bagian utama ya, ini sangat tipis juga. Bagian pintu kiri juga tipis, hanya yang tebal di bagian bawah selebor ya, ini sangat tebal, dempulnya sudah banyak. Dan untuk sektor depan ini cakep ya, sudah beres semua, tinggal pakai saja. Pajaknya murah. Dan untuk dalam ya seperti ini pemirsa ya, tahun tua, tahun 1991 ya. Pajaknya sangat murah, 400 sampai 500 ribuan. Untuk CC-nya sama seperti tahun muda, 2500. Untuk bagian lantai seperti ini agak buruk ya, maksudnya ya bergelombang, tapi sudah dicat ulang juga. Untuk interior masih rapi, jok-jok plafon masih oke. Untuk kilometer tidak perlu dibahas pemirsa, berulang kali saya ingatkan, untuk kilometer yang jelas tidak cocok. Untuk mesin ya, ini sudah saya nyalakan, ini kondisi panas. Nanti silahkan disimak untuk mesinnya sendiri ya pemirsa ya. Untuk pintu kiri agak setel sedikit ya, ini kurang presisi. Untuk seleboran juga sudah mulus, soalnya sudah dicat ulang. Untuk lantai sebelah kiri seperti ini ya, ini agak berondong seperti ini, agak jemek seperti ini. Pelingkut, habis pelingkut dicat ulang. Dan ini di dashboard tidak pakai tutup, soalnya sering jatuh, jadi tutupnya dibuang saja. Asalnya sudah patah ya. Untuk joknya masih bagus. Untuk mesin silahkan disimak pemirsa ya, silahkan simak baik-baik, ini kondisi panas. Bospomnya masih ori, mesinnya garing, renyah. Yang jelas untuk ini setelan di gunung ya, di pegunungan, dataran tinggi. Ada oli berjajaran, ini belum dibersihkan, tetapi tidak ada ngopos ya. Tidak ngopos sama sekali, mesinnya top. Masih ada ciri khas, ciri khasnya kendaraan diesel ya, pembanting. Untuk nomor mesinnya sangat jelas ya, asli, bukan tempelan, asli dari baru dari pabrik ya, dari kayasa untuk nomor mesin. Dan untuk mengenai kaki-kaki, understeer dan sekitarnya seperti ini ya. Untuk sasis sebelah kanan, sasisnya masih bagus, masih original catnya. Dan untuk balak ini agak pembinaan sedikit, ada penyok. Untuk sasis sebelah kiri masih bawaan, tidak ada cat ulang untuk sasis ya. Untuk seleboran di atas ban depan seperti ini, ini bekas pelingkut ya, pelingkut agak jeruk seperti ini. Nah ini menandakan ini asli pickup pemirsa ya, ada master rim di belakang kabin, menandakan asli pickup. Untuk bawah bak counter, bak persneleng, tangki dan gardan semuanya aman, tidak ada rembes, unitnya ready siap kerja ya. Untuk gardannya aman,
tidak ada keluhan, tidak mengung ya. Ini hanya kotor belum dibersihkan. Nanti untuk jack unit kesini sudah terima bersih atau rapi ya. Ini apa adanya, baru keluar dari bengkel. Untuk nomor rangkanya sangat jelas ya, di sebelah kanan belakang ban. L300 DP ya, asli pickup. Untuk sasis sebelah kanan ini juga sama, masih bagus, tidak ada cacat, tidak ada karat kropos atau tambalan lasulang, tidak ada. Bagian bawah juga garing ya tentunya. Untuk ban ini masih standar, nah, halus ya, ada yang 60, ada yang 70%. Oke pemirsa, kira-kira review singkat dari saya seperti tadi. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian informasi. Monggo bagi Anda yang cari unit mobil niaga, khususnya Mitsubishi L300 pickup, dijual tahun 1991, Bernopol, Bandung, dibuka harga 59 juta nego sampai jadi. Silahkan menghubungi nomor saya di layar video atau di deskripsi video. Unit ini berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Oke, akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.